Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan YouTube channel Istana Langit Ketujuh. Gini guys, ini sebelumnya saya akan apa ya? Inilah pokoknya cara mengatasi musim kemarau. Tanaman jagung di musim kemarau. Caranya seperti ini guys. Ini khusus di lahan yang tada air, tada hujan lah. Musim kemarau nggak ada hujan, jauh dari sungai gitu kan. Nah, gimana cara mengatasinya? Hanya ada sumur doang. Agak jauh pula ya, jadi cara mengatasinya seperti ini. Ini contohnya, ini hanya sekedar contoh ya. Ini contohnya gini, ini diganco guys. Jadi ini diganco yang tengah kan ada bisa kata ini sama ini yang kiri dan kanan, dan di mana ya, kanan kiri kanan ya kan. Terus ini kan cara mengatasinya karena kering banget ya kan, kok kering sampai nela-nela karena nggak dapat hujan sama sekali. Jadi kenapa bisa tahan, masih bertahan ya kan, hidup. Jadi salah satu caranya adalah sini ganco guys, jangan pakai cangkol tapi pakai ganco. Sini tengahnya antara kiri tadi dan kanan ini diganco sini, jangan sampai ini gerak-gerak, jangan sampai didengar ya, bukan denger tapi diganco. Kalau didengar semuanya, kalau diganco yang ini aja. Nah ini ntar ganconan nya ini seperti ini kan, taruh di sini ya, rayat ke sana sampai sana. Ntar itu kan kalau disiram ntar dia bisa nyerapnya, tahan lama, maksudnya dinginnya kan kalau di tanah sawah gini kan dinginnya lebih, itu dia kuat, nggak panas nih soalnya udah meresap sana. Airnya meresap ke sana, jadi nggak cepat kering. Kalau nggak seperti ini, itu mudah kering dan mudah roboh pasti jagungnya. Khusus di musim kemarau ya, karena kalau di musim hujan udah pasti melenyek, pasti padi lah, nggak mungkin jagung kalau di musim hujan. Nah ini cara mengatasinya seperti itu. Ini karena banyak contohnya, ini karena ini bagus banget ini ya, batangnya juga kokoh, bisa dilihat di sana. Ini ya caranya seperti ini, yang larian sini ke sana road ganco, yang larian ke yang sini, larian yang sini ini ke sini semua tanahnya, itu dia ke kiri semua. Terus yang ini ntar dari sini, yang sini dari yang tanah sini nanti ke sini semua. Jadi jangan dijadiin dua, ntar nggak cukup kalau jadiin dua. Nah gitu. Terus ntar ada contohnya yang di sana itu belum ganco, itu seperti apa, nanti saya kasih gambarnya di sana. Jadi ntar ke sana. Oke, jadi kita langsung aja ke sana ya. Nah ini yang jagung yang tidak diganco. Nih lihat, sangat beda jauh. Ini udah pada layu semua, bahkan ada yang roboh. Nih kasih tahu. Ini contoh.
ini yang sampai roboh. Ya, kesini tuh kecil ya. Ini contoh yang enggak digancau. Ya enggak digancau itu seperti itu. Karena ini sudah musim kemarau tuh. Yang enggak digancau akan seperti ini. Ini yang digancau itu mulai ini tuh. Yang digancau mulai ini. Jadi kelihatan sangat gede kan. Ini yang digancau. Ini yang digancau dan ini tidak digancau dan ini digancau. Oh ya, cuma ini separuh digancau separuh enggak, sangat kelihatan beda jauh. Beda jauh. Ini yang digancau dia tahan lebih tahan namanya ini yang enggak digancau sampai sana itu enggak kegancau, yang mulai dari sini ini baru kegancau. Ini masih gancau dan ini sudah tidak. Ini yang tidak digancau. Segini aja. Nah ini yang kegancau. Maksudnya yang dikasih tanah gancauan, maksudnya dikasih gancauan ini kan sampai sini aja, dikasih tanah gancauan ini terus disiram. Ini nyiramnya dua kali, nyiramnya harus pakai pupuk, maksudnya urea sama ponska atau ZA, pokoknya harus wajib. Kalau enggak dikasih pupuk itu malah mati ntar. Jadi gitu guys, ini mulai dari sini. Ini yang apa tadi, yang gancauan. Jadi gak tahu sendiri tau, seperti ini dikowak dan tak dikowak. Bukan dikowak sih, maksudnya gancauan terus ditaruh di sini. Taruh sini. Ini yang gancauan kan, itu yang gancauan. Jadi gini, dan ini masih gancauan sampai sana, ya enggak gancauan yang cuma sana tadi. Jadi kelihatan beda jauh. Jadi di musim kemarau harus punya strategi khusus, harus tengah digancau, ini yang kiri, kanan, tengah digancau, gancauannya ini lah, taruh di sini. Jadi kayak gini. Oke guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.